Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga sehat-sehat ya. Sekarang aku lagi ada di kawasan Kawah Kamojang. Nah, di sini aku mau melihat orang-orang yang sedang berobat alternatif dengan uap yang dari Kawah Kamojang tersebut. Cuaca di sini cerah sekali dan udaranya pun sangat sejuk sekali. Pemandangannya sangat bagus. Boleh kita lihat di sini. Ini sebagian kawahnya, teman-teman. Nah, persis di belakang aku itu adalah pintu masuk yang mau ke kawah yang bisa dipakai pengobatan alternatif. Nah, sekarang kita ke sana. Let's go. Nah, ini teman-teman gapuranya. Di mana gapura ini adalah tempat masuk ke kawah induknya, yaitu kawah yang bisa dipakai buat pengobatan alternatif. Ayo, kita menuju ke kawah induknya. Teman-teman, untuk menuju ke kawah induknya, kita jalan kaki aja dan lumayan agak nanjak. Thank you.
teman-teman kawah kereta api. Di sini kawahnya sesekali berbunyi seperti kereta api. Ada lumpur belerang buat ngobatin gatel-gatel. Ini dia teman-teman, kawah induknya banyak yang lagi pada tapi uap. Katanya uapnya bisa mengobatin berbagai macam penyakit seperti rematik, penyakit kulit, asma, asam urat, bronitis, dan masih banyak lagi. Teman-teman, kawah induknya itu bernama kawah hujan. Kawah hujan merupakan salah satu bentuk manifestasi panas bumi di permukaan. Salah satu cara mengetahui adanya potensi panas bumi di suatu daerah dengan melihat adanya bentuk manifestasi seperti ini. Nah, ini dia teman-teman. Kita mendekat ya teman-teman. Katanya di sini juga bisa ngerebus telur, tapi si bapak yang jualan telurnya nggak ada. Aku cari dulu. Nih kawah hujan atau kawah induknya yang bisa dipakai buat terapi. Teman-teman, tumpukan batu itu adalah uap yang membuat terapi. Thank you.
aku sekalian mau ikut terapi aja di sini biar otot-otot tidak tegang dan uapnya hangat sekali ke tubuh. Dan bila dikenakan ke punggung, uapnya sangat enak sekali, sangat nyaman. Teman-teman, otot-otot yang tegang sama urat-urat yang tegang seketika bisa rileks. Kita nikmatin uapnya, terutama ke bagian punggung. Bila yang punya asma atau bronkitis, bagus sekali uapnya dikenakan ke punggung. Dan yang punya rematik juga bagus, teman-teman, karena uapnya hangat sekali, bisa menghangatkan badan. Tepat banget berdiri di belakang kawah induknya. Uapnya terasa banget ke tubuh, teman-teman. Hangat. Wow, uapnya banyak sekali. Hangat banget. Kena kepala juga enak, teman-teman. Itu juga ada yang lagi terapi, teman-teman, di depan aku. Air yang mancurnya dikenain ke punggung seperti dipijat. Enak, Pak. Panas. Selasa dipijat. Kepanasan di sini. Mau dicubit-cubit katanya. Teman-teman, uapnya juga bila kena wajah bagus biar tidak jerawatan. Oh ya, teman-teman, bila dihirup pun uapnya sangat bagus untuk paru-paru.
ada, tapi dia yang jadi kamu, dia jadi kamu aja kayak mampir kan. Terapi. Terapi. Teman-teman, sudah aku terapinya. Aku pamit dulu. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah nemenin aku terapi uap di sini. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Assalamualaikum.